Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertempuran 10 November tahun 1945 di kota Surabaya, yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan, bukan hanya melibatkan tentara rakyat dan pemuda Surabaya semata, melainkan ada peran banyak kalangan, termasuk diantaranya barisan santri dan kiai, Laskar Hizbullah dan Sabilillah, termasuk juga diantaranya masyarakat biasa. Dan yang jarang diungkap adalah peran para bandit dan penjahat yang sudah disadarkan secara spiritual. Mereka terketuk mengikuti jalan jihad atau jalan suci meraih kemuliaan di sisi Allah, membela agama, bangsa, dan negara. Tokoh yang berjasa dalam membina dan menggerakkan para bandit ini adalah tokoh ulama terkemuka saat itu, yaitu Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Mari kita simak kisahnya. Kita akan memperoleh pelajaran berharga melalui kisah ini. Namun sebelumnya, mohon dukung channel ini agar dapat lebih berkembang dan berbagi manfaat. Dikisahkan pada tanggal 22 Oktober tahun 1945, diadakanlah pertemuan para ulama di Surabaya yang dimotori oleh Rois Akbar Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Melalui pertemuan ini, kemudian dihasilkan sebuah fatwa yang dikenal dengan resolusi jihad yang menjadi motor spiritual penggerak semangat santri, warga Surabaya, dan barisan pejuang lainnya untuk berjihad melawan penjajah. Berangkat dari fatwa resolusi jihad tersebut, Kiai As'ad kemudian bergerak ke Madura, diawali dari Bangkalan ke Sampang dan Pamekasan hingga ke Sumenep untuk menyampaikan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Rois Akbar NU, menyerukan jihad melawan penjajah. Untuk itu, Kiai As'ad meminta ulama di Madura mengumpulkan warga untuk dilatih fisik dan rohani agar memiliki kemampuan berperang. Dalam upaya membentuk barisan perang ini, Kiai As'ad dan para ulama yang ditemuinya menghadapi sebuah dilema, di mana jika hanya melibatkan kalangan ulama saja untuk ikut berperang, maka siapa yang kemudian mengurusi pendidikan agama? Dan jika hanya melibatkan santri, maka kemudian siapa yang meneruskan dakwah syiar Islam nantinya? Maka Kiai As'ad kemudian mengambil keputusan berani dengan menjatuhkan pilihannya kepada para bandit dan penjahat yang sudah punya modal keberanian, yang syukur-syukur setelah dibina kemudian mereka bisa menemukan jalan untuk insyaf dan kembali ke jalan yang lurus. Tidak lama kemudian, pesantren Sukorejo dipenuhi oleh santri baru, yaitu para bandit dari Madura dan beberapa wilayah di Tapal Kuda Jatim. Kiai As'ad kemudian memberikan motivasi kepada mereka untuk menempuh jalan mulia berjuang melawan penjajah. Untuk melatih kemampuan fisik dan kerohanian, Kiai As'ad mempercayakan kepada dua santrinya yang bernama Mabruk dan Abdus Somad yang sebelumnya telah mendalami ilmu kanuragan. Pasukan bentukan Kiai As'ad ini kemudian dikenal dengan nama Pasukan Pelopor. Maka ketika pecah pertempuran 10 November 1945, pasukan mantan bandit ini juga ikut ambil bagian, khususnya di wilayah Wonokromo, Surabaya. Mereka dimobilisasi dari Situbondo dan sekitarnya dengan menggunakan kereta api. Agar tidak diketahui musuh, pasukan ini berangkat secara bergelombang. Sejarah kemudian mencatat bahwa pertempuran tidak seimbang ini mengakibatkan kekalahan bagi pasukan sekutu yang dipimpin Brigadir Jenderal Malabi. Bahkan, sang jenderal harus tewas di tangan para pejuang, yang termasuk diantaranya adalah mantan bandit binaan Kiai As'ad. Peristiwa itu kemudian diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Pemerintah juga menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Kiai As'ad Syamsul Arifin pada 9 November 2016
karena jasa-jasa beliau. Sahabat-sahabat sekalian, setelah mendengar kisah ini, kita memperoleh pelajaran penting bahwa tidak ada orang jahat yang tidak memiliki masa depan. Kita hendaknya mengedepankan husnuzon kepada siapapun, karena Allah Maha membolak-balikkan hati manusia. Maka contohlah Kiai As'ad yang menyampaikan dakwah dengan ramah dan mengajak dengan bijak, karena begitulah yang juga dicontohkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.